Jadi kita sebagai anu ya, sebagai apa namanya, sebagai koperasi, kita yang minta kepada pemerintah untuk menyediakan. Oh, kita sekali. Kepada pemerintah, kita bank. Jadi bank-bank sudah datang pada kita. Oh. Bank-bank sudah mengatakan pada kita, ada berapa? Saya bilang, kalau namanya di Jakarta, kita ada pedagang 120 ribu orang, 153 pasar. 120 ribu pedagang. Kebutuhan beras untuk Jakarta saja antara 3.000-3.500 ton per hari. Sebetulnya kita sudah dapat namanya daftar, mitra saya sudah punya daftar daftar pabrik, yeah, yang menyediakan beras sedikitnya 1.000-1.500 ton per hari. Mereka siap saja di tanda muda. Ada barangnya. Nah, misalnya kayak gitu, ya. Kemudian di sini kebutuhan. Nah, kebutuhan ini karena kita kan enak, yeah, karena semua pengelola pasar itu anggota Kopasindo, namanya Kopasindo Nusantara. Itu semua anggota kita. Dari pasar-pasar itu semua anggota kan namanya. Jadi kita lebih enak dengan pengelola pasar. Tinggal kita minta pengelola pasar butuh berapa. Butuh sekian ribu, sekian ratus ton, oke, kita carikan, nah, mitra, butuh sekian ratus ton. Ini yang terjadi.